بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين وصحابته الغر الميامين والسائرين على هديه القويم السلام عليك يا رسول الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk dapat melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran. Pada malam hari ini, insya Allah, dalam suasana peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, pada bulan kelahiran beliau, kita akan membaca surat ubuha yang menerangkan kepada kita. liku-liku yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari tekanan gangguan rongrongan yang dialami oleh beliau keluarga maupun para sahabatnya hingga membuat Nabi berduka bersedih dan dia merasakan pada saat tersebut seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala telah meninggalkan diri Maka mari bersama-sama kita buka renungan kita dengan membaca Ummul Quran dilanjutkan dengan membaca surah al duha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم <coughs> Para jamaah hadirin, hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah, Surat Al-Duha ini merupakan satu surah yang membuka pintu harapan bagi Nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam. Begitu pula bagi para sahabatnya yang sedang berjuang menghadapi gangguan, godaan, cacian, cercaan bahkan sahabat-sahabatnya sebahagian dari mereka ada yang dianiaya, disiksa hingga binatang. Hingga binasah. Seperti yang terjadi pada Yasir dan istrinya Sumayyah meninggal dunia dalam keadaan syahid karena penganiayaan yang dialami oleh Abu Jahal dan kroni-kroninya. Bilal juga pernah mengalami penganiayaan dari tuannya. Artinya dakwah Nabi kita bukan berjalan dengan mulus tanpa gangguan. Dan ini merupakan sunnatullah Para nabi sebelumnya juga mengalami gangguan, mengalami penganiayaan, tapi mereka semua bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika surat Allah ini turun, nabi sedang mengalami betul-betul cobaan yang berat dari kaumnya. Adapun riwayat dan sebab nuzul yang diriwayatkan berkaitan dengan surat Allah ini sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan riwayat saya enggak sebutkan sumbernya yang satu menyebutkan bahwa malaikat Jibril lama tidak turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari ketika Jibril turun lama beliau tidak berjumpa dengan Rasul-Rasul menganggap seolah-olah Allah telah melupakan dirinya Akhirnya waktu Rasulullah bertanya kenapa kamu lama tak berkunjung. Jibril mengatakan bahwa di ranjang kamu ada anak anjing yang mati. Hingga saya tidak dapat tu turun dan datang kepada kamu. Riwayat ini merupakan riwayat Israeliat. Riwayat Israeliat yang tidak memiliki dasar dan tidak ada hubungan sama sekali dengan apa yang dialami oleh nabi. Kemudian riwayat yang lain ada seorang wanita karena nabi lama tidak menerima kehadiran dan kunjungan Jibril wanita tersebut mengatakan kepada Rasulullah bahwa kamu telah ditinggalkan oleh Tuhan kamu hingga nabi berduka. Riwayat ini juga merupakan riwayat yang tidak benar. Rasulullah pernah mengalami gangguan penganiayaan yang lebih dahsyat dari apa yang dialami wanita tersebut beliau bersabar. Tapi sebetulnya hadirin sekalian surah ini menerangkan kepada kita kondisi keadaan penderitaan yang dialami oleh nabi kita berdakwah di tengah-tengah kaumnya membawa nur membawa petunjuk dan cahaya tapi ternyata sikap kaumnya memperlakukan dirinya dengan perlakuan Yang benar-benar tidak senonoh, beliau ingin kaumnya mendapatkan hidayah. Betul-betul penuh dengan harapan, tapi ternyata kaumnya memandang hidayah yang dibawa oleh beliau sebagai sesuatu yang merugikan mereka, menjemukan mereka, dan membuat mereka berpaling daripadanya. Oleh karena itu, Allah ceritakan kisah para nabi, di antaranya Nabi Allah Nuh, panjang lebar diceritakan dalam Surat Nuh. Bagaimana kaumnya menutupi wajah mereka dan dia tinggal di tengah kaumnya 950 tahun. Nabi mengalami cobaan yang seperti ini. Lalu sebahagian kita beranggapan kalau seorang alim dakwahnya mulus, pengikutnya banyak, menyenangkan orang dalam apa yang disampaikan, dianggap ini merupakan dakwah yang sukses. Sama sekali tidak. Kelurusan dakwah seorang da'i bukan karena banyak jamaahnya, bukan karena pembicaraannya menyenangkan mereka. Tapi tergantung hidayah yang disampaikan kepada mereka dan sikap kaum yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Hmm. Tapi sayang, ternyata persepsi kebanyakan orang salah. Lihat orang alim tersebut, jamaahnya begitu banyak. Padahal dia tidak melakukan perubahan perbaikan di tengah mereka. Hanya bicara yang menyenangkan dengan humor, dengan tawa, bahkan terkadang diseringi dengan bahasa-bahasa porno. Tapi dakwah Nabi adalah menyampaikan risalah Allah apa adanya dengan hikmah, walaupun disakiti, dianiaya. Beliau dengan sabar menyampaikan pesan Allah, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bukan menyenangi atau menyenangkan kaumnya dengan pembicaraannya. Menghibur mereka, membiarkan mereka hanyut bersama kesesatannya, tapi Nabi justru menyampaikan pesan-pesan Allah sebagai petunjuk dan cahaya yang menerangi hidup mereka. Tapi ternyata Nabi dihadapi seolah-olah beliau datang untuk membawa marah, petaka, dan kehinaan bagi mereka. Ini yang membuat beliau bersedih dan berduka. Allah ingin menghibur Nabi-Nya. menghibur juga para sahabat dan keluarga nabinya juga untuk menjadi hiburan bagi setiap orang yang berjuang dalam hidup ini berjalan di atas kebenaran bismillahirrahmanirrahim wadhuhā wallaili idhā saja. demi cahaya buha di pagi hari dan malam pada saat hening diselimuti oleh kegelapan. Sumpah ini hari sekalian menjelaskan bagaimana antara siang dan malam sirih berganti. Siang dengan apa? Dengan fungsinya yang memberikan manfaat bagi manusia, yang menerangi hidup mereka, membantu mereka untuk bekerja. Sedangkan keheningan malam dan kegelapannya. Menjadi saat bagi mereka untuk beristirahat, sebagaimana hari-hari kita berlalu di antara siang dan malam, begitu pula kehidupan kita. Ada saatnya kita lapang, ada saatnya kita sempit, ada saatnya kita senang, ada saatnya kita susah, ada saatnya kita tertawa, tersipu-sipu, ada saatnya kita bermuram durja. Allah menguji kita pada dua keadaan ini, bagaimana sikap kita. Pada saat senang, apakah kita lupa pada Allah? Pada saat kita sedih, susah, apakah kita bersabar, apakah tidak bersabar? Yang bersyukur dalam nikmat, Allah tambahkan nikmatnya. Yang bersabar menghadapi cobaan, Allah berikan gajaran tanpa hisap buat dirinya. Maka orang yang beriman dalam keadaan apapun, dia akan betul-betul beruntung dan berbahagia dengan ganjaran dan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, bukan sekali-kali cobaan yang dialami seseorang pertanda Allah meninggalkan dirinya. Bukan berarti kesenangan yang Allah berikan dengan seluas-luasnya kepada seseorang berarti Allah sayang padanya. Tidak hingga Allah berfirman, "Manusia salah faham." Di saat Allah memuliakan dirinya sebagai ujian. Kan fa'amal insan idha mabtalahu rabbuh. Manusia dikala diuji oleh Tuhannya. Dimuliakan. Allah berikan dia kesenangan dan nikmat. Dengan bangga dia mengatakan. Rabbi akraman Tuhan ku memuliakan aku. Sebaliknya wa amma idha mabtalahu. Faqadaru alaihi rizqah. Sebaliknya di saat dia diuji oleh Allah dengan kesusahan Allah sempitkan rizkinya. Fakadaro alaihi rizkahu fayakulu Rabbi ahanan. Dengan rasa frustasi putus asa dia mengatakan Tuhanku telah menjerumuskan aku dalam kehinaan. Ini salah faham dua-duanya ujian. Cuma orang beranggapan kalau lagi senang sedang mendapatkan perhatian dari Allah, kalau susah sedang diuji. Padahal Allah uji kita dengan kesenangan dan kesusahan. Kami uji kalian dengan keburukan, uji kalian juga dengan kesenangan. Kalau kita diuji dengan kesenangan, kita syukur kepada Allah, berjalan di jalan Allah, bertambah dekat pada Allah, lulus dari ujian. Kalau kita diuji dengan kesusahan, dengan kegelisahan, kesedihan kita bersabar tetap di jalan Allah mengangkat tangan kita mengharapkan rahmat dari Allah berarti ini yang Allah sebutkan Inna sabiruna ajrahum bighairi hisab. saya ingin tanya nabi pernah enggak bersedih bukan hanya pernah 23 tahun nabi berdakwah di tengah umatnya seluruhnya dilalui dengan kesabaran dan cobaan tapi beliau bersabar Nabi Allah Nuh 950 tahun berdakwah dengan cobaan yang berat yang dihadapi dituduh sebagai orang yang sesat, yang tidak waras. Di saat melintas di hadapannya menutupi wajah mereka memasukkan tangannya ke telinga mereka. Ini cobaan yang dihadapi para nabi. Tapi beliau tidak dipalingkan dari Allah, tidak bersikap arogan, tetap sabar. Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara.

alfa sanatin illa khamsina ama tinggal di tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50 kita baru dicoba sedikit sudah langsung frustasi putus asa betul dah hari ini sekalian baru dicoba dengan kesenangan sedikit tahu-tahu petantang petenteng mulai menonjolkan dirinya dengan rasa bangga memandang remeh orang lain jadi kita harus ingat hidup ini ujian dan cobaan siapa yang ingin mengejar kesenangan dan hawa nafsunya maka orang semacam ini orang-orang yang gagal orang-orang yang betul-betul akan merasakan akibat yang buruk dia korbankan yang kekal demi kehidupan yang fana jadi Allah ingatkan nabinya wa walaili idza saja demi cahaya buha di waktu siang membawa penerangan tapi tidak selamanya siang walaili idza saja dan malam ketika hening ketika menyelimuti kegelapan memberikan kita saat beristirahat Dua-duanya bermanfaat bagi kita semua. Kesenangan mendidik kita bersyukur, sedangkan cobaan mendidik kita untuk bersabar. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu, wahai Rasulullah. Dengan cobaan yang kamu alami, dengan gangguan yang kamu alami, dengan penderitaan kamu, dan sikap kaummu terhadap kamu, Sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan kamu atau membenci kamu wahai Rasulullah. Hasyalillah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabaikan Rasulnya. Rasul yang berdakwah di jalan Allah mengharapkan ribaunya, Tapi ini merupakan apa? Tamhis dan istifa. Di samping ujian, ini merupakan apa? Pensucian dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata istifa itu dalam bahasa Arab diambil dari kata sofa yasfu. Jadi kalau ada barang-barang yang bercampur, yang terbaik di antara semuanya yang dipilih namanya apa? Namanya istafa yastafi dan mustafa. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan di antara pilihan. Dengan akhlaknya, dengan pekertinya, dengan keluhuran budinya. Walaupun beliau di puncak kemuliaan, tapi beliau selalu merendah di tengah-tengah sahabat-sahabatnya. Masuk ke satu majelis, tidak ada majelis istimewa buat beliau, di mana tempat kosong beliau duduk, bahkan beliau minum dari bekas sahabatnya. Ketika berjalan bersama-sama para sahabatnya, beristirahat dan berkemah, lalu sebahagian mengatakan, "Saya akan berburu." Sebahagian lagi mengatakan, "Kami akan memasak." Rasulullah mengatakan saya akan mencari kayu. Sahabat mengatakan ya Rasulullah, kamu duduk nakfika, kami akan mencukupi kamu biar kami yang bekerja. Rasulullah mengatakan saya tidak ingin diistimewakan di antara sahabat-sahabatku. Karena orang yang bekerja itu orang yang mulia. Oleh karena itu beliau ketika pulang dari pasar membawa barangnya sahabat mengatakan biar saya membawakan barang kamu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Sahibul haqqi ahakku bihamlih". Yang punya barang lebih utama untuk membawa barangnya. Beliau tidak memberatkan sahabatnya, tidak memberatkan keluarganya di rumah. Bahkan beliau menjahit sendalnya sendiri. Sekarang baru diberikan jabatan sedikit, baru diberikan katakan ilmu sedikit, sudah mulai memperalat orang lain. Saya ingat ketika saya berangkat satu hari ke Tanah Suci, kebetulan saya pada saat tersebut berada di Madinah. Di samping saya kebetulan yang ikut haji bersama saya seorang jenderal berbintang empat bersama istrinya. Si suami di depan istri di belakang. Rupanya sang jenderal menjaga wibawa. Ajudannya selalu membawakan sendal buat dia. Pada saat dia masuk ke masjid, dia tinggalkan sendal, ajudannya yang menangani. Pada saat keluar dari masjid juga, ajudan yang menangani. Waktu saya hidup bersama beliau, saya bilang, Pak, Man tawadu'alillahi rafa'ah. Yang tawabu' karena Allah, Allah akan derajatnya. Wa man ah. Orang yang meninggikan dirinya, wadu'ahu Allah jatuhkan dirinya. Rasulullah mengajarkan kita bagaimana untuk merendah. Kalau bapak gandeng istri bapak, perlakukan dengan cara mulia, Allah akan memuliakan bapak. Rupanya pada saat tersebut dia tersentuh. Akhirnya waktu dia pulang, dia tidak izinkan ajudannya ambil dia punya apa? sendal. Waktu berangkat berikutnya selalu dia ngambil sendalnya sendiri. Kemudian dia gandeng istrinya tidak tinggalkan di belakang. Mana yang lebih indah? Mana yang lebih menarik? Pejabat ya. pada saat dia menjabat dibukakan pintu siapa? Semua ditangani. Begitu turun dari jabatan ternyata apa? Orang yang tadinya menghargainya melupakan dirinya. Eh satu hari dia tanya kenapa kamu tidak menghormati saya lagi? Dibilang saya yang saya hormati jenderal bapak jenderal kalau sekarang bapak purnawirawan sakit nggak hatinya? Waktu dia masih menjabat, masuk ke rumah sakit, di rumah sakit semua dokter siap untuk menyambut dirinya. Begitu Purnawirawan masuk ke rumah sakit, mau pasang halter, tunggu minggu depan. Kebetulan saya punya anak yang yang praktek di RSVAD. Lihat Purnawirawan ini jabatannya jenderal, tapi ternyata diperlakukan tidak hormat. Kita lihat bagaimana orang kalau melihat kemuliaan dari jabatan kemuliaan dari nasab, dari harta, tidak ada harganya. Tapi kalau kemuliaan dari akhlak, sebagaimana yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terasa indah di rumah disayang, di luar dihormati, dan dia tidak pernah merasa lebih tinggi. Karena apa? Karena pada saat dia bertakbir Allahu Akbar, dia selalu ingatkan yang Maha Besar adalah Allah, bukan dirinya, bukan juga orang lain. Maka dia selalu memperlakukan manusia dengan perlakuan yang mulia. Tuhan kamu tidak pernah meninggalkan kamu wahai Rasulullah, tidak pula membenci kamu. Kalau Jibril terkadang tidak datang, bukan berarti Allah meninggalkan kamu. Tapi ini semuanya mengandung hikmah dan pelajaran. Dan Jibril mengatakan wa ma nanazzalu illa bi amri rabbika, lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiyah. Kami ini tidak dapat turun dengan kehendak kami, turunnya kami, naiknya kami semua atas perintah Allah. Dia yang berkuasa di hadapan kami, di belakang kami, dan di antara keduanya sekali-kali Tuhanmu tidak lupa. Ini pendidikan yang amat indah. Surat al ini membuka pintu harapan yang amat besar hingga Nabi bertakbir Allahu Akbar. Orang di sana membaca surat al Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Karena syukurnya Allah kepada Allah, syukurnya Nabi kepada Allah, dan dia merasa bahwa selama ini Allah tidak pernah meninggalkan dirinya. Bukan karena cobaan yang berat, tapi karena kesedihan kalau Allah meninggalkan dan melupakan dirinya. Jadi orang yang sedang mengalami cobaan, penderitaan, kesulitan setelah kemudahan, jangan pernah merasa bahwa Allah meninggalkan dirinya. Yang benar kita yang meninggalkan Allah dengan cobaan. Allah ingin menarik kita kembali supaya dekat pada Allah. Tapi Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan hambanya. Rahmatnya begitu dekat dengan kita. Yang terjadi, kita yang meninggalkan Allah dengan cobaan Allah berikan peringatan agar kita kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah ingatkan pada Rasulnya, dunia ini tidak berarti apa-apa. Orang begitu berada pada saat sakaratul maut, Baru dia menyadari dunia ini seluruhnya merupakan sesuatu yang tidak berarti. Sedangkan yang diharapkan pada saat tersebut, kalau Allah berikan kesempatan, satu jam aja. Apa kira-kira yang difikirkan diharapkan dalam waktu satu jam? Apa dia akan meninggalkan pesan, jangan lupa harta saya sekian miliar di bank? Sama sekali, pada saat tersebut dia akan lupa kepada seluruh dunianya. Tapi yang diharapkan bagaimana satu jam tersebut dapat digunakan untuk menjadi bekal akhirat. Rabbi laula akhartani ila ajarin qaribin fa wa akum Ya Allah berikan saya kesempatan walaupun sekejap saya akan sedekahkan seluruh harta saya dan menjadi orang-orang yang saleh. Kalau tadi nyumpulin harta buat keluarganya, buat anaknya, Begitu dia mau meninggal, kalaupun dia minta sama istri anaknya semua, saya mau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dunia membuat kita letih menjaga, sudah mencari capek, menjaganya juga lebih capek. Tapi kalau iman dan takwa yang menjaga kita, begitu pula ilmu. Maka Allah ingatkan walal akhiratu khairul lakaminal ulah. Jangan kamu bersedih dengan cobaan dalam kehidupan dunia ini. Sesungguhnya apa yang Allah sediakan di hari akhirat untuk engkau wahai Rasulullah, untuk orang yang beriman jauh lebih baik daripada kehidupan dalam kehidupan dunia ini. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak Tuhanmu akan memberikan engkau Pemberian yang Allah tidak sebutkan dan engkau akan riba dan bahagia dengan pemberian yang Allah berikan pada kamu. Apalagi yang lebih indah dari ini hari sekalian Saya ingat ada seorang direktur pada satu usaha yang cukup terkenal. Sengaja saya tidak sebutkan tempatnya, takut kalau orang mendengar ceramah saya nanti merasa tersinggung. Direktur ini hari sekalian, Betul-betul berada pada puncak kejayaan. Datang dibukakan pintu disambut begitu pulang fasilitas hidup tersedia dengan baik. Sebetulnya berasal dari keluarga orang-orang yang berilmu. Tapi dunia membuat orang lupa. Persaingan di antara kolega, rekan, keluarga membuat dia ingin tampil lebih baik dari yang lain. Hingga silaturahmi pun jarang. Malah, kalau yang datang, keluarga yang miskin sambutannya apa? Kurang hangat. Tapi, kalau yang datang, keluarga-keluarga yang bisa membuat dia bercerita, bersaing dalam bisnis, dengan apa yang diraihkan, dia merasakan kebahagiaan. Subhanallah, satu hari dokter mengabarkan bahwa dia ternyata terkena kanker usus, kanker usus. Kemudian dokter mengatakan untuk keselamatan kamu harus segera menjalani operasi. Akhirnya dia berbaring di rumah sakit menunggu saat operasi. Keluarga datang berkunjung menengok dirinya. Bahkan diantaranya banyak keluarga-keluarga yang tidak diperhatikan. Ikut prihatin orang-orang yang miskin yang tidak punya. Ketemu juga Ustadz merupakan keluarganya pada saat tersebut, sambil berlinang air matanya, dia mengatakan, "Doakan saya, doakan saya," dan dia berharap dirinya, "Kalau selamat, dia akan rubah cara hidupnya." Jadi, setiap ketemu orang pada saat tersebut, dia mohon doanya, dan dia berpikir, "Dulu selama ini saya lupakan mereka, ternyata mereka yang berikan perhatian dan doa buat saya." Allah kasih subhanallah, setelah menjalani operasi, ternyata. Allah subhanahu wa ta'ala pulihkan dirinya. Cuma karena cukup panjang ususnya yang dipotong, dia selalu kalau datang ke mana saja harus dekat dengan kamar mandi. Tidak mampu untuk bertahan lama. Tapi dia selamat. Mulai saat itu Alhamdulillah memang sikapnya lebih tawabu, lebih khusyuk, habir di majelis, membuat hati kita terhibur. Saya mau tanya, cobaan ini bermanfaat tuh dia tak? Kalau Allah biarkan dia terus sukses tidak terkena penyakit, kira-kira kalau dia meninggal dunia, bagaimana keadaan? Jadi terkadang kita tidak menyukai sesuatu, padahal itu merupakan kasih sayang Allah. Kalau kita dibiarkan terus maju tanpa peringatan, kita lupa, ustadz juga sama, kita nih, ustadz kalau tidak diberikan peringatan atas kesalahan kita, muncul kesombongan kebanggaan, padahal ilmu bukan milik dia. Malah akan ditanya dengan ilmu yang Allah berikan buat dirinya. Merasa bangga karena banyak jamaahnya, banyak pengikutnya. Kemudian pejabat-pejabat mengundang dirinya, dia merasa seolah-olah dia manusia super. Apalagi kalau mulai orang berduyun-duyun datang minta doanya, mulai dia merasa kedudukannya lebih tinggi dari Nabi. Bahkan dia yang mengatur agama sesuai kemauannya. Jadi wal al akhiratu khairun laka minal ula. Nah kita lihat Allah ingatkan nabinya dari pelajaran masa lampau. Coba kamu kembali ke belakang wahai Rasulullah. Begitu juga kita semua alam yajid kaya timan fa'awa. Bukankah Allah menjumpai kamu dalam keadaan yatim? Coba lihat. Ayah kamu meninggal dunia ketika dia kamu dalam perut ibumu. Kemudian ibumu meninggal dunia pada usia beberapa tahun. Lalu kamu dirawat oleh kakekmu. dengan penuh kasih sayang sang kakek meninggal sang paman Abu Thalib merawat dirinya bahkan mengutamakan dirinya lebih daripada anak-anaknya lalu bagaimana coba kecintaan sang ibu sang kakek kecintaan bahkan siapa pamannya termasuk Abu Lahab sebelum nabi diutus menjadi nabi Abu Lahab menyambut gembira ketika rasulullah lahir sampai melepaskan budaknya kenapa Abdullah merupakan saudara yang dicintai oleh semua saudaranya dengan akhlak dan perilakunya yang baik. Kepergian Abdullah digantikan oleh siapa? Oleh anaknya menjadi hiburan buat mereka. Jadi, bagaimana? Sebagaimana Allah tuangkan rasa cinta pada Firaun dan istrinya untuk Nabi Allah Musa, padahal dia yang akan membawa kehancuran bagi Firaun. Allah tuangkan juga rasa cinta di hati orang di sekelilingnya terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah menjumpai kamu sebagai anak yatim? Allah naungi kamu. Wa wajadaka Allah menjumpai kamu dalam keadaan bingung menyaksikan kaummu tersesat tenggelam dalam kejahilian, kamu tidak berdaya berbuat apa-apa. Bolan -apa. di sini bukan berarti nabi berbuat seperti perbuatan kaumnya menyembah berhala, minum dan sama sekali tidak. Dari mulai muda beliau terjaga sampai beliau bersembunyi di gua Hira beribadah pada Allah karena jemu terhadap perbuatan kaumnya. Tapi ternyata Nabi tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Jijik terhadap perbuatan kaumnya. Ini yang mendorong beliau untuk mengasingkan diri. Fahada Allah berikan kamu petunjuk hingga kamu dapat memberikan petunjuk bagi umat manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi Khulq ini merupakan awal di mana Nabi dengan izin Allah memberikan petunjuk bagi umat manusia. Wa wajada ka'ilan fa Allah jumpai kamu juga dalam keadaan a'il, anak yatim. Tidak ada ayah, ya. Ada kakek tidak lama kemudian meninggal dunia dan Abu Thalib terkenal seorang paman yang tidak punya. Sampai ketika Rasulullah besar, Rasulullah mengatakan pada paman-pamannya, "Mari kita ambil anak Abu Thalib." agar tidak menjadi beban buat dirinya. Rasulullah mengambil Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Abbas mengambil Ja'far ja jadi anak Abu Thalib diambil untuk meringankan sang ayah. Allah jumpai kamu pada saat dalam keadaan miskin. Untuk menikah pun tidak punya apa-apa. Tapi Allah muliakan dirinya. Fa'arna Allah berikan kamu kekayaan bahkan kekayaan langit dan bumi tapi beliau sekali-kali tidak tergiur melihat kekayaan tersebut. Maka Allah ingatkan fa'am mal yatim dulu kamu yatim, jangan kamu bersikap kasar menindas anak-anak yatim. Ini tidak mungkin Nabi melakukan. Tapi untuk kita semua ini ingat masa lampau kita. Kemudian wa ammas sa'ila falatan dan orang yang meminta jangan kamu hardik dirinya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dan hendaklah kamu selalu mengingatkan diri kamu akan nikmat Tuhanmu. Bukan cerita saya punya ini, saya punya ini, bukan itu maksudnya. Ai nafsaka ingatkan diri kamu dengan apa yang kamu miliki ini semua merupakan karunia Allah hingga kamu akan berbagi terhadap sesamamu. Kita lihat surat ini surat yang memberikan harapan juga petunjuk bagi kita untuk selalu kita ingat masa-masa susah kita hingga kita bisa berbagi berbuat kebaikan. Jangan seperti orang yang diberikan kekayaan padahal sebelumnya miskin begitu dimintakan bantuan dia mengatakan hana hada min arak jabini wakar yamini. Ini dari keringat yang menetes dari jidat saya, dari jerih payah saya, akhirnya Allah ambil nikmatnya. Tapi kisah seorang yang buta yang kemudian diberikan mata untuk melihat oleh Allah sebagaimana ceritakan Nabi. Kemudian diberikan kekayaan kambing hingga kambing yang memenuhi lembah. Datang malaikat menguji dirinya. Saya orang susah menempuh perjalanan yang jauh. Saya mengharapkan kamu bisa membantu saya. Si buta mengatakan atau si mantan buta mengatakan ini semua yang kamu lihat pemberian dari Allah Ta'ala. Dulu saya juga seperti kamu. Silakan kamu ambil mana yang kamu suka. Akhirnya malaikat mengatakan bahwa Allah menguji kamu ternyata kamu lulus dari ujian. Dia ingat nikmat Allah. Maka ingat sekarang kita sedang menjalani ujian sebagai orang yang belajar. Kalau akan datang ujian nanti yang bermacam-macam. Jangan pernah lupa pada saat senang. Jangan lupa pada saat susah. Ingat Allah bersyukur padanya bersabar menghadapi cobaan. Ini merupakan hadis kalian sekelumit dari urayan Naungan di bawah surat al mudah-mudahan menjadi hiburan dan motivasi buat kita semua. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang sering meninggalkan Allah, maka Allah berikan cobaan agar kita kembali. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilaik wal alfu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.